Para kanisian yang terkasih, Bapak Ibu orang tua siswa, para guru, para pendamping yang saya hormati, serta para undangan dari sekolah-sekolah yang ada di seputar Jakarta, serta utusan perguruan tinggi yang berkenan hadir di Kolese Canisius, selamat siang semuanya. Bagi Kolese Canisius, tradisi dan budaya riset paper menulis karya ilmiah bagi para kanisian menjadi sesuatu yang penting. Penting karena apa? Penting karena di dalam tradisi kita, riset paper atau penulisan ilmiah itu menjadi kulminasi dari tradisi intelektual kita, dari tradisi kedalaman intelektual kita, dan lebih dari itu, menjadi tradisi dari seluruh penilaian yang holistik atas kefasihan berbahasa, atas ketajaman intelektual, atas kedalaman aspek-aspek yang lain. Pada satu pekan ini, kita menyelenggarakan kegiatan C-Excellent. Kegiatan C-Excellent 2024 adalah sebuah kesempatan yang diberikan kepada seluruh kanisian kelas 9 maupun kelas 12 untuk mempresentasikan seluruh hasil karya akademik mereka. Para kanisian diberikan kesempatan bukan hanya untuk menyampaikan, mempresentasikan gagasan-gagasan mereka yang telah mereka tekuni selama satu semester melalui proses pendampingan Bapak Ibu Guru, baik pendamping bahasa, pendamping konten, tetapi juga mereka berkolaborasi dengan siswa lain untuk mengasah, mempertajam keterampilan-keterampilan leadership yang lain. Keterampilan apa itu? Keterampilan yang dimaksud tidak lain adalah keterampilan berkolaborasi, keterampilan untuk menuangkan, menata gagasan, menuliskan itu menjadi tulisan-tulisan yang sistematis, tulisan-tulisan yang ilmiah, tulisan-tulisan yang mengandung nalar yang tinggi sebagai seorang kanisian. Tetapi juga pada event ini, mereka mendapat kesempatan untuk mempresentasikan gagasan. Keterampilan-keterampilan leadership itu menjadi sesuatu yang istimewa karena hampir semua anak itu boleh menunjukkan kemampuan-kemampuan terbaik mereka yang sudah mereka olah di dalam waktu dan persiapan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Hal kedua, di dalam C-Excellent ini ada sesuatu yang istimewa karena kalau saya perhatikan dari karya tulis yang dimunculkan, ditampilkan, dipresentasikan, ada karya tulis yang terkait dengan matematika. Ini sesuatu hal yang baru. Saya mendapatkan laporan dari ketua panitia, sekurang-kurangnya ada 4 karya tulis matematika yang ada pada C-Excellent tahun ini. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan proficiat sekali lagi kepada para kanisian, khususnya 54 kelompok penyaji riset paper kelas 9 dan 85 penyaji riset paper kelas 12. Kalian sudah menunjukkan versi yang terbaik dari apa yang sudah kalian olah, apa yang sudah kalian persiapkan untuk seluruh stakeholder sekolah kita. Untuk rekan-rekan kalian sendiri, untuk orang tua, untuk Bapak Ibu Guru, dan untuk seluruh undangan yang berkenan hadir. Apa yang kalian sudah lakukan tentu saja nanti tidak akan berakhir demikian. Maka di penghujung acara kegiatan C-Excellent 2024 ini, saya ingin memberikan apresiasi dan ucapan proficiat untuk kalian semua, para siswa kelas 9 dan para siswa kelas 12 yang telah menunjukkan versi terbaik kalian. Apa yang telah kalian tunjukkan pasti memberikan rasa bangga
yang luar biasa bagi Bapak Ibu Guru, bagi para orang tua kalian, dan tentu saja untuk kalian sendiri. Tetapi dari semua itu yang lebih penting adalah bahwa apa yang telah kalian tunjukkan ini juga dapat dinikmati oleh siapa saja yang membutuhkan sebagai sarana pembelajaran untuk mereka semua. Semoga melalui seluruh karya dan usaha kita ini, kehadiran Tuhan semakin dirasakan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Admiren Dei Gloria. Halo Kanisian, kalian CC24 luar biasa. Kalian berhasil menyelesaikan proses C Excellence dengan baik. Kalian berhasil berjuang dan menyelesaikan tahapan penelitian research paper dari awal kita berproses di semester 2 kelas 11, akhir semester 2 kelas 11 sampai detik ini. Dengan banyak sekali ups and down, kalian berhasil menyelesaikannya. Bapak yakin kalian semua akan bisa tetap menyelesaikannya hingga tahapan akhir revisi nanti. Dan Bapak harap tahapan C Excellence ini menjadi tahapan yang penting bagi kalian dalam melihat bahwa kerja intelektual adalah kerja yang sangat serius, dan ini menjadi bekal yang baik bagi kalian di perguruan tinggi nanti. Tetap semangat, tetap berjuang, dan jangan lupa untuk maju terus, karena Bapak yakin kalian bisa menyelesaikan tahapan ini dengan baik dan kalian akan menjadi peneliti yang baik. Illumina Eculus Meus, terangilah mataku. Selamat siang Kanisian, pada kegiatan research paper ya, yang tahun ini kalian itu mulai menjadi seorang peneliti muda ya. Kalian mulai dikenalkan dengan yang namanya suatu penelitian, mulai dari pendahuluan, metodologi, dan yang namanya analisis data serta pembahasan. Nah, inilah yang menjadikan kalian berbeda, khususnya kalian dengan siswa-siswa lainnya yang mungkin belum tentu merasakan yang namanya suatu penelitian. Teman-teman, penelitian ini adalah bekal yang sangat penting, khususnya besok saat kalian sudah mungkin SMA ataupun juga mungkin saat kalian sudah kuliah ya, S1 maupun S2. Jadi mulai sekarang kalian mengenal, besok kalian akan lebih matang menjadi seorang peneliti-peneliti muda. Oleh karena itu, support selalu kegiatan research paper ya, dan selalu semangat. Jangan lupa bahagia, Admiren Dei Gloria. Ya, research paper ini benar-benar mendekatkan siswa-siswa Kanisius untuk tahu bahwa riset itu seperti apa ya. Jadi bukan hanya wacana biasa bahwa kita melakukan riset itu kalau misalnya kita harus menempuh pendidikan tinggi dulu, tetapi di level tingkat SMA, di level SMA sudah diperkenalkan bahwa melakukan riset yang seperti ala-ala di pendidikan tinggi itu seperti itu ya. Jadi lalu penelitian itu punya manfaat keluar, baik dalam mereka punya diri sendiri maupun kepada masyarakat gitu. Benar-benar real bahwa apa yang mereka pelajari mungkin di dalam pelajaran sehari-hari mereka boleh terimplementasi. Mereka dengan inisiatif sendiri mencari saya, lalu kemudian mereka ingin meneliti tentang yang namanya pirolisis ya. Jadi asal muasalnya itu bukan karena saya mengajak-ngajak, tetapi memang atas inisiatif sendiri bahwa mereka ingin melakukan. Pesannya dipertahankan terus RP ini, dan semakin anak-anak dibuat semakin berubah, kreatif untuk menggali potensi mereka di bidang IPS atau IPA, IPA. Kami saya yakin percaya kalau dipertahankan, banyak anak-anak yang mungkin luar biasa hasilnya. Terima kasih. Baru saja menyaksikan di September. Selama menyaksikannya, saya rasanya sebagai orang tua sangat kagum dan bangga ya. Anak-anak kerja kerasnya berbuah baik. Mereka bisa mempresentasikan dengan baik, bisa menjawab pertanyaan dengan baik, dan saya sungguh-sungguh berharap bahwa apa yang mereka lakukan akan menjadi bekal di masa depan mereka. Terima kasih. Saya kagum banget melihat siswa-siswa SMA menulis dan mempresentasikan makalah yang levelnya beyond SMA. Materi-materi dan cara penyampaiannya itu udah level di kuliah. Saya juga bangga banget melihat Kolese Kanisius terus melakukan kegiatan RP dan presentasinya dengan
sangat serius dan komit dilakukan dengan cara rutin setiap tahun dan kontennya semakin baik dan semakin baik. Dan pesan saya, kegiatan ini harus terus dilakukan dan terus semakin baik dan semakin baik lagi sehingga Canisius tetap jaya. Terima kasih. Yang pasti hal barunya yang pertama itu kita dapat pengalaman di sini, kita juga berkunjung, kita jadi tahu yang pertama dari sekolah ini, dari bentuk-bentuknya. Yang kedua kita jadi tahu bagaimana tata cara penulisan di jurnal ilmiah ini, dan juga kita bisa ngelihat nih teman-teman semuanya yang tadi presentasi itu keren banget, kita jadi dapat ilmu baru ya. Kita bakal minta rekomendasi dari guru-guru, kita mau coba biar kita juga bisa merasain apa yang kayak mereka lakukan gitu. Terus dari topik dan judul-judul yang dipilih juga rata-rata saya lihat topiknya sangat menarik. Mungkin kita dari sekolah juga akan coba buat ikutin. Kita kayaknya bakal lebih banyak membeli tanaman biar kayak murid-murid di sekolah kita itu tahu bahayanya global warming. Dari saya sih mungkin dari kedalaman materi yang dipresentasikan ya, karena dari sebelumnya kan saya masih belum terlalu dalam dalam carian informasi seperti literasinya, tapi tadi yang saya saksikan itu sudah lumayan masuk di dalam. Menurut saya dengan adanya acara kayak gini tuh sangat berguna banget, nggak cuma buat anak-anak Canisiusnya tapi juga buat anak-anak eksternal kayak kita, karena kita juga dapat jadi ada insight baru dan mereka juga dapat apa ya, istilah kayak latihan buat nantinya sidang atau gimana gitu. Menurut aku sih ini bagus banget, gila. Dengan adanya acara ini, siswa dapat berlatih agar dalam nanti pas masa ini. Jadi nanti pas di kuliah mereka sudah memiliki banyak pengalaman. Dari saya ya, sebagai guru, kegiatan ini akan menjadi inspirasi untuk kita pakai di sekolah kita. Keren banget. Gambar yang lebih memikat perhatian audiens itu bisa saya sampaikan sebagai saran supaya mungkin bisa lebih mengerti penjelasan apa sih topiknya yang akan dipresentasi oleh kelas 12 ini dan bagaimana hal itu bisa benar-benar menempel di otak dan pikiran penontonnya sehingga ilmu baru bisa disampaikan.